Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi masih bersama saya, tentunya masih di Aditya Channel. Nah, di video ini kita masih membahas seputaran Buruk Soko Nontong. Nah, di spesialnya video ini saya mempunyai kawan untuk si Roger. Coba kawan-kawan deketin. Nah, itu ini ya. Ini namanya si tua ya, karena kakinya udah mendang dah, usianya udah mapan. Ini burung yang gak kerawat teman-teman. Ini burung yang milet, gak pernah dikasih kroto, pakannya juga pun cukup SKMS saja. Itu kata pemilik pertamanya. Oke, di sini saya akan membuat video ini ya, cara membuat racikan untuk mengatasi sogon milet. Ini videonya atau racikannya terbaru ya, 2020 ini dari saya ya teman-teman. Nah, adapun bahan-bahannya, ini ada kuning telur, ini ada susu kental manis, ada ini air gelas, air satu gelas dan gula pasir katanya. Nah, untuk cara pembuatannya sangat simpel ya teman-teman. Kita cukup, yang pertama nih, kita masukkan kuning telur. Ini kuning telur ayam, ini tadi tumpah teman-teman, jadi licin. Cukup satu saja ya kuning telurnya. Dan kita masukkan ini ya. Sebenarnya SKR-nya itu sudah ada di sini teman-teman nih. Nih paling bawah. Coba di sini, zoom. Tuh, warna putih kan ada kan? Yang ini warna kuning telur. Kita tinggal masukkan gula pasirnya saja teman-teman. Cukup 4 sendok ya gula pasir. 1 2 3 4. Nah, setelah gua pasirnya masuk ya. Nah, ini gua pasir ya. Kita langsung saja masukkan ini kanuannya, air satu gelas ke dalam gelas yang besar ini. Setelah semuanya tercampur ke dalam satu wadah gelas yang besar ini, nah, langsung saja kita kucek ya teman-teman, sampai ininya rata teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini racikan anti nyelet terbaru 2020 sudah berhasil. Ini sebenarnya racikan ini buat ini nih, si burung yang baru ini ya, karena ini versi nyelet dan agak giras sebenarnya teman-teman. Cuma ini jinak itu karena sama saya tadi dimandiin dulu sebelum di video bikin video ini. Oke, semoga bermanfaat ya, semoga cocok dengan burungnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di Aditya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.